Sutradara asal Wales, Gareth Evans, membagikan cerita pertemuan pertamanya dengan aktor Iko Uwais. Seperti diketahui, Gareth Evans bisa dikatakan sebagai orang yang menemukan talenta berbakat Iko Uwais untuk menjadi seorang bintang film. Dalam perbincangan bersama Mira Lesmana di Cabin Fever, Gareth Evans mengatakan pertemuannya diawali saat ia sedang mengerjakan sebuah film dokumenter di Indonesia. "Saat aku membuat film dokumenter, aku tinggal di Indonesia hampir selama 6 bulan untuk melakukan riset dan syuting selama 6 minggu," kata Gareth Evans, Senin, tanggal 18 Mei tahun 2020. Petualangan Gareth Evans dimulai ketika ia akhirnya mengenal pencaksilat dan Iko Uwais. "Selama bepergian dari Sumatera dan Jakarta, kami bertemu dengan orang-orang dan karakter-karakter yang luar biasa. Pada perjalanan itu aku bertemu dengan Iko dan teman-teman."